Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Apakah yang dimaksudkan dengan penggodam atau hacker? Hacker dalam konteks jenayah komputer merujuk kepada individu yang terlibat dalam keselamatan komputer dan berupaya mengeksploit atau masuk ke dalam sesuatu sistem tanpa kebenaran menggunakan pengetahuan khusus, taktik dan kemahiran dalam bidang perkomputeran seperti kemahiran programming language atau bahasa pengaturcaraan. We are anonymous. We are Legion. We will disrupt Canadian communication. Are you still on the computer? Mom, I'm trying to make a video. You are spending too much time. Biasanya hacker ini diklasifikasikan berdasarkan warna topi, iaitu black hat, white hat, grey hat, green hat, blue hat dan juga red hat. Namun terdapat juga beberapa jenis hacker yang tidak diwakili oleh warna topi, iaitu script kiddies, hacktivist dan nation hacker atau penggodam negara, iaitu hacker yang bekerja untuk sesuatu negara atau negeri. Namun dalam video kali ini, Faktor akan fokus kepada hacker dari golongan black hat sahaja. Oleh itu, jom kita pergi mengintip ke dalam sisi gelap dunia digital elektronik. 5 hacker yang paling berbahaya di dalam dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktor tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 5. Jonathan James. Pada tahun 1999, dunia telah digemparkan dengan satu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah jenayah komputer. Apa yang menariknya, jenayah itu telah dilakukan oleh seorang remaja yang hanya berumur 15 tahun yang bernama Jonathan James menggunakan nama samaran Comrade. Dia mula menggodam pada umur 15 tahun dengan menggodam syarikat komunikasi Bell South, sistem sekolah Miami-Dade, NASA dan Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat DOD, dan dia dikatakan telah mencuri presian komputer atau software yang bernilai 64 juta ringgit dari NASA. Ini telah menyebabkan NASA menutup sistemnya selama 21 hari untuk membaiki sistem keselamatan mereka. Software yang dicuri itu dikatakan mampu mengawal elemen penting untuk kelangsungan hidup astronot di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS seperti kawalan suhu dan kelembapan. Namun Jonathan akhirnya telah ditangkap pada 26 Januari pada tahun 2008. Beliau telah mengambil nyawanya sendiri kerana takut beliau akan dijatuhkan hukuman ke atas kesalahan yang dikatakan tidak dilakukannya. 4. Kevin Mitnick. Korang pernah tengok tak filem Takedown? Especially you, Kev. Kevin's on the front page of the New York Times. He's a marked man, that's what he is. Reading about cyber terrorists. First Amendment freedom fighters. Filem itu menceritakan bagaimana kerajaan USA menangkap satu hacker yang sangat berbahaya yang bernama Kevin Mitnick. So, kalau dah ada filem berdasarkan dia, maksudnya Kevin Mitnick ini memang layaklah kan berada dalam list ini. Malah Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat turut menggelarkannya sebagai penjenayah komputer paling dikendaki dalam sejarah Amerika Syarikat. Kevin Mitnick mula menggodam apabila dia berjaya mengeksploit sistem punch card bus untuk bandar Los Angeles. Dari situ, dia mula menggodam syarikat-syarikat yang terkenal seperti Nokia, IBM, Motorola dan banyak lagi. Dia kemudian ditahan pada tahun 1995 dan dimasukkan ke dalam penjara selama 12 bulan. Namun selepas dia keluar dari penjara, dia terus menggodam Pacific Bell dan satu waran tangkap dikeluarkan ke atasnya menyebabkan dia menjadi buruan selama 2 tahun lebih. Semasa menjadi buruan, dia telah menggunakan telefon klon yang diubah untuk menyembunyikan lokasinya. Dia kemudian ditahan dan dipenjarakan selama 5 tahun atas kesalahan menggodam beberapa syarikat komunikasi dan Pentagon. Namun beliau kini merupakan white hat dan memiliki firma yang menawarkan servis security kepada syarikat-syarikat. 3. Matthew Bevan dan Richard Price. Matthew Bevan dan Richard Price merupakan antara duo hacker yang paling terkenal di dalam sejarah jenayah komputer. Ia bermula apabila Richard Price mula berkawan dengan Matthew Bevan dan menjadikan Matthew sebagai idola dan mentornya.
Pada awalnya, mereka berjaya mencuri perisian simulasi perang dari pengkalan tentera udara Griffiths di New York. Selepas itu, mereka mula memintas mesej dari ejen Amerika Syarikat di Korea Selatan dan menyusup masuk ke dalam sistem nuklear Korea Selatan. Mereka kemudian mengambil pelbagai dokumen penting daripada Institut Penyelidikan Atom Korea Selatan dan memasukkannya ke dalam sistem tentera udara Amerika Syarikat. Tindakan itu dikatakan boleh menyebabkan perang antara dua negara. Selain itu, Matthew dan Richard juga terkenal kerana telah berjaya menggodam Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara atau NATO dan NASA. 2. Gary McKinnon. Dalam usaha mencari info mengenai ET atau extraterrestrial atau makhluk asing, telah menyebabkan Gary McKinnon yang menggunakan nama samaran Solo melakukan apa yang dikatakan sebagai penggodaman komputer tentera terbesar dalam sejarah dunia. Dia telah menggodam lebih 97 server tentera USA dan NASA di antara Februari 2001 dan Mac 2002. Apa yang menariknya, dia melakukan serangan cyber itu di rumah ibu saudara kekasihnya di London. Semasa menggodam server tentera US dan NASA, dia telah memadam fail yang penting dan menyebabkan 2000 rangkaian komputer tentera udara US di Washington tergendala. Dia juga meninggalkan nota mengejek di dalam website mereka, iaitu "Your security system is crap. I am Solo. I will disrupt at the highest level." Semasa menggodam NASA, Gary telah mencari bukti wujudan makhluk asing dan beliau menjumpai dokumen mengenai makhluk asing, termasuk nama orang yang bukan berasal dari bumi. Tetapi maklumat itu tidak pernah dikeluarkan kepada awam. Beliau berjaya mengelak daripada hukuman kerajaan Amerika Syarikat sehingga tahun 2005 apabila berhadapan hukuman ekstradisi. Namun kerajaan UK tidak meluluskan permohonan itu atas alasan beliau memiliki masalah kesihatan. 1. Astra. Penggodaman terakhir ini berbeza sedikit dengan penggodam lain di dalam video kali ini. Ini kerana dia tidak pernah didedahkan secara awam. Namun penggodam yang menggunakan nama samaran Astra ini telah berjaya ditahan oleh pihak berkuasa Greece pada tahun 2008 di pangsapurinya di Athens dengan usaha pelbagai jabatan di antara negara. Pada waktu itu, maklumat yang disebarkan kepada awam dan pemberita adalah dia merupakan guru matematik dan berusia 58 tahun. Nama dan gambarnya tidak didedahkan dan dikawal rapi. Jenayah cybernya yang menyebabkan dia tertangkap ialah dia telah menggodam sistem komputer syarikat Dassault Group dari negara Perancis selama 5 tahun. Dalam tempoh itu, beliau telah mencuri pelbagai maklumat seperti maklumat jet pejuang, teknologi senjata, dokumen rahsia dan perisian model 3D dan menjualnya kepada sekurang-kurangnya 250 individu daripada Brazil, Jerman, Perancis, Itali, Afrika Selatan dan juga negara dari Timur Tengah. Kos kerugian yang disebabkan oleh Astra dianggarkan di antara 1.5 bilion ringgit dan beliau telah dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun. Namun yang peliknya, identitinya masih dirahsiakan sehingga kini.